Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya di channel Orina Spot. Terima kasih Anda telah setia dengan channel saya. Nah, kali ini saya akan memberikan satu review mengenai karet Donic Barracuda. Karet Donic Barracuda adalah salah satu karet yang memang diperuntukkan untuk pemain-pemain tipikal serang. Namun tidak hanya sekedar tipikal serang, tapi yang paling cocok sekali adalah untuk pemain-pemain ofensif dengan tipikal spin. Kita lihat videonya. Nah, karet ini adalah karet yang punya tingkat hardness-nya itu tidak terlalu tinggi dan punya tingkat softnya juga tidak terlalu tinggi. Jadi merupakan salah satu karet yang sedang-sedang saja. Sponnya pun bukan spon yang keras seperti karet-karet yang dikeluarkan oleh produk-produk dari negara Tiongkok ya. Dia tidak mempunyai tingkat kekerasan seperti karet-karet Cina. Nah, kemudian untuk support atas teknologi bola yang sekarang dengan bola 40 plus ya, meskipun Barracuda bukanlah salah satu karet yang tensor, namun dia sudah support untuk bola-bola ukuran 40 plus ya, 40 ataupun 40 plus. Jadi Anda jangan khawatir untuk menggunakan karet ini sebagai salah satu rekomendasi untuk Anda yang merupakan pemain-pemain serang ya. Saya akan memperlihatkan saat saya menggunakan karet Barracuda dalam sesi latihan saya. Ya. Kita akan memperlihatkan. Nah, ini adalah video saya saat menggunakan Barracuda. Saya mencoba untuk drive dan bola spin forehand. Nah, ini untuk drive-nya terbilang cukup enak ya untuk drive-nya. Cukup enak, kemudian saat melakukan spin pun terbilang nyaman ya. Buat saya sih enak sekali. Nah, kita kembali ke karet Barracuda ini. Nah, kemudian kita coba untuk melihat bagaimana tingkat hardnya, bagaimana tingkat spinnya, bagaimana tingkat speednya. Kita akan melihat di gambar berikut ini ya. Si saya mau melihat. Sebentar ya. Dia ada di mana ya? Sebentar. Nah, ini dia. Oke, di sini akan terlihat bahwa Barracuda itu mempunyai tingkat kontrol di angka 6, ya, speednya itu di angka 10 min, spinnya itu di 10 plus plus, dan tingkat hardness-nya itu termasuk medium min. Nah, ini artinya apa? Artinya bahwa memang Barracuda itu diciptakan untuk pemain-pemain dengan tipikal serang, terutama spin. Jadi pemain-pemain spin yang pemain-pemain gesek itu akan sangat cocok menggunakan Barracuda dengan tingkat spinnya yang 10 plus plus itu tadi. Nah, untuk speednya itu tidak terlalu wah banget, tapi memang speednya itu tergolongnya cukup tinggi ya. Nah, karena memang karet ini bukanlah karet untuk pemain defense, jadi tingkat kontrolnya itu ya ya ini aja lah, standar-standar aja, mungkin di bawah, mungkin tidak terlalu tinggi dengan angka yang 6, termasuk ya sedang-sedang saja sih. Jadi tidak terlalu maksimal untuk kontrolnya. Tinggal Anda melakukan latihan-latihan sehingga feel yang Anda dapatkan pun akan menyesuaikan dengan tingkat spin dan speed yang dimiliki oleh karet Barracuda ini. Jangan, jadi buat Anda yang memang punya karakteristik permainan spin, Anda, saya pastikan Anda cocok menggunakan Barracuda. Baik bola-bola top spin ataupun spin jarak jauh ya, sepertinya Barracuda sangat rekomendasi sekali ya untuk Anda menggunakan Barracuda sebagai pilihan karet Anda. Nah, demikian teman-teman semua.
review untuk karet Barakuda. Apabila Anda akan membeli, pesan saya apabila Anda akan membeli karet-karet Donik, Barakuda, dan lain-lain, sebaiknya Anda membeli di toko resmi yang sudah memang khusus membeli menjual alat-alat tersebut. Demikian review dari kami. Semoga bermanfaat buat Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.